biasa kalau di Vietnam harus hati-hati nyebrang ya. Waduh, waduh, waduh. Jangan ragu, iya, terus. Hampir aja ketabrak, iya. Pemirsa, benar-benar butuh perjuangan untuk nyebrang aja. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar Bentan Market. Tapi perjalanan masih cukup panjang. Kita harus lurus ke sana, pemirsa. Restoran yang akan kita kunjungi berikutnya ada di sana letaknya. Pemirsa bisa lihat, ini Bentan. Pasar Bentan. Yang tadi saya bilang, untuk rumah makan yang akan kita kunjungi berikutnya tidak jauh dari Bentan Market. Tapi butuh perjuangan juga. Udah nyebrang susah. Oke pemirsa, lanjut ya. Oke.